Hello good people, welcome back. Sebelum kita ke info menarik kali ini, jangan lupa like, sub, komen, dan share jika Anda suka perkongsian ini. Sejak Jumat lalu hangat diperkatakan mengenai video babak panas yang dimuat naik oleh Zul Arifin bersama seorang pelakon baru Siti Harisa mengundang kecaman ramai. Perkara itu turut mendapat perhatian bekas pelakon Zul Yahya yang memberikan pendapatnya dipercayai mengenai isu berkenaan. Menerusi perkongsian di Instagram, Zul berkata karya sedemikian memalukan drama tempatan dan pihak yang terlibat seolah tiada otak mempertontonkan babak sedemikian pada masyarakat Islam. Dalam perkongsian lain, Zul berkata sepatutnya semakin tua sepatutnya mendekati diri dengan Allah, bukan semakin bangga menunjuk cara-cara berzina. Sementara itu dalam entry lain, Zul turut meminta kepada orang ramai supaya memadam dan berhenti menyebarkan babak lucah lakonan Zul Arifin itu. Ujarnya lagi, jika ada yang berkongsi video tersebut secara tidak langsung, telah mempromosikan adegan zina. Terdahulu pengarah drama berkenaan memberitahu adegan itu merupakan rekaman kedua yang mungkin tidak ditayangkan di televisi.